Halo guys, balik lagi di channel MVP Gaming. Oke, di sini saya akan mencoba lagi menggunakan hero mode Titan ya. Jadi menggunakan Link skill 2. Tapi di sini akan berbeda ya. Menggunakan hero-heronya tidak bisa diprediksi ya. Di sini kita gaskan ya pakai Link skill 2 mode Titan. Oke, sebelum lanjut ke gameplaynya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah subscribe. Oke, di sini kita bebas ya mau pakai hero apa aja, kita tidak terpaku dengan satu hero ya. Kita pilih aja nih, sini yang paling terbanyak ya. Oke, ada Karina ya di sini ya. Karina 2 biji. Jadi kita bisa ambil nih. Nih kalau Karina level 2 berarti kita bisa masukin Karinanya ke mode Titan ya. Ini kita tidak terpaku dengan satu hero ya. Jadi sini sementara Ruby dulu yang dipasang. Kalau Karinanya level 2 bolehlah Karina ya. Kalau enggak kita pakai Martis. Jadi tidak bisa diprediksi ya. Kita ambil retribution aja. Berhubung Karina, berarti kita pakai Karina aja ya. Karina mode Titan nih. Oke. Karina kasih retribution ya. Oke, dapat assassin-nya biar aktif ya Karinanya, biar makin sakit basic attack-nya, karena assassin itu semakin menyerang semakin bertambah ya damage-nya. Oke ya, untuk mode Titan ini jadi supaya hero nya membesar itu harus menang ya selama 15 kali setaknya. Biarpun kalah sekali itu berarti nggak dihitung menang ya, tapi masih berlanjut setak awalnya ya, jadi tidak berkurang. Oke, ada Atlas ya. Atlas Amon ya. Oke lah, ini dapat dari quarter masternya aktif. Ini kita masih belum tahu ya magic kristalnya apa ini, tapi berhubung Karinanya dulu yang level 2, oke lah berarti kita gaskan ya pakai Karina mode Titan. Oke, mantap. Ini tahan dulu ya rubinya ya. Immortal, kita ambil ini ya, weapon master ini ya, mantep nih ya. Ini buat Karina nih, weapon master. Oke, atlasnya berarti kita bisa up level ini ya. Lancelotnya kita buang aja, ini buat up level. Jadi kalau kita masih 10 ya. Oke, langsung aja ya weapon masternya. Tapi belum diaktifin nih ke Karina, buat Karina ya. Jadi supaya ada lab style-nya ya dari weapon master, kasih ke Karina nih biar makin deres lab style-nya Karina. Oke ya, Karina nggak ada yang make ya, cocok banget ini ya.
Kalau Martis tuh resiko banyak yang make ya. Martisnya juga nggak nongol-nongol, jadi ya kita pakai Karina aja. Jadi menghemat ya, Karina dapat Weapon Master, menghemat slot juga ya, buat ngaktifin Weapon Masternya sama Immortal ya, karena berhubungan dengan hero Martis. Oke, kita ambil Oracle. Oke, tahan dulu. Karina dikasih Magic Crystal Weapon Master ya. Di sini karena dapatnya Oracle, jadi kita barisin ya, satu baris. Udah cukup seperti ini. Formasinya cukup kuat ya, 5 hero dengan 5 sinergi ya. Mantap ya. Lawannya Mia ya. Mia itu tanpa bergabung dengan Kangkung itu sangat lembek sekali ya. Oke. Ini kita gas aja ya. Pakai Karina mode Titan ini. Untuk mendapatkan hero Karina ini sangat mudah sekali ya. Syaratnya itu kita jangan up level dulu ke level 6 ya. Martis. Amanin dulu ya Martisnya. Oke, Weapon Masternya aktif ya. Palenya kita cadangin dulu. Amon Lolita biarin aja level 1. Kita fokus cari Karina aja. Ini Lolitanya dibuang dulu kali ya. Lolitanya cukup sih ya. Ini buat aktifin purify doang ini Lolitanya. Lolita ya. Oke, ada Karina. Ini bersiap kita ambil ya nanti. Tunggu ya ngambilnya, jangan sekarang. Nanti hilang kalau sekarang ambilnya. Nanti pas seperti ini nih ngambilnya ya, biar nggak hilang. Oke, sini pas mau, nah ini diambil baru. Nah ini nggak hilang ya. Oke, Karinanya mantap. Lanjut terus ya. Fokus Karina. Atlas mantap. Satu lagi nih. Karinanya. Oke ya. Kurang dua lagi ya Karinanya. Kita jadiin bintang 3 dulu Karinanya. Ambil yang Blazing Blade. Didapat ledakan setiap basic attack-nya. Mantap nih ya Karinanya, kita bikin sakit sekalian. Mantap DHS nih. DHS makin sakit nih Karinanya nih. Pakai Amon Karina, satu lagi Karina. Oke, mantap. Mantap ya, mantap. Ini kita bisa up level ini ya. Up level, aktifin Weapon Master 4 berarti ini. Oke ya. Weapon Masternya 4 ya. Udah kuat banget sih ini Karinanya. Udah ada Weapon Master 4, makin deres ini lifestyle-nya. Oke, sakit parah ya Karinanya. Duh, Karina cocol. Cocol lagi Karina. Alu cerot. Hilang ya. Vale ya,
Oke, bisa diamanin valenya. Ini si Benedetta ini nih. Kita cari ya. Cari lagi Benedetta. Ruby ya, Ruby. Oke. Oke, cukup. Kita tahan. Golnya 21 ya. Ini aja sih udah kuat banget ya. 6 hero dengan 5 sinergi ya. Ini udah nggak ada obat ini. Lawannya Ruby ya, berapa kali cocol doang sama Karina ini. Oke, lawannya one one Yuki ya. Kehilangan semangat. Karina nih bos, hero paling murah. Kita bikin paling sakit ya. Grok boleh diamanin sama Benedetta. Arlott, oke. Okay. Ini kelebihan ini. Mungkin Lolita buang aja. Lolita ya. Oke, buang aja ya Lolitanya. Lolita sih sementara doang ini. Lolitanya buat sementara. Nanti habis ini kita bisa aktifin 4 emo sih ini. Oke ya. One-one-nya nggak berasa ya. Ini hero Weapon Master ya, lumayan tebel. Ini karena posisi kita belum tersentuh sama sekali ya. Darahnya masih full ya, 100. Jadi kita dapatnya terakhiran terus. Nggak tahu ini dapat apaan. Oke, kita pilih Bloodwing aja. Bloodwing. Grok. Oke, level 2 ya groknya. Ini up level aja ya. Langsung up level. Ini tinggal pilih ya, bisa aktifin 6 WM apa 4 immortal ini. Jadi ada pilihan ini. Tapi Lolitanya juga masih butuh juga ini. Oke, Ruby dapat blessing apa ini Ruby-nya? Blessing-nya Max Man Ruby-nya ya. Karina ya, nggak ada obat ya Karinanya. Oke, lawannya kangkung. Kangkung nggak berasa ya Karinanya, deres banget nih lifestyle-nya. Oke ya, ledak-ledak terus. Oke, semakin kenceng semakin sakit Karinanya. Oke, kita lihat line up musuhnya belum ada yang level 3 ya, cuma Zac ya. Zac level 3 ini, kita masih menyala ya, menyala bosku, belum tersentuh nih. Enggak ada obat nih Karina ya. Ini kayaknya perlu di nerf nih Karina ini, terlalu sakit kayaknya nih. Belum ada yang bisa nyentuh Karinanya. Nih Karinanya udah mode Titan ya. Lihat loh, udah gede banget ya Karinanya. Udah enggak ada obat sini Karinanya nih. Nah, sikat, habisin Karina.
Oke, lawannya apa ini? Nggak bisa, nggak bisa nyetun ya. Ya, kita pilih run yang kedua ya. Rock solid kita nggak butuh ya, rock solid ya, karena ngapain ya, poin kita masih 100, kita mending cari yang lain ya. Ini warrior blessing lebih cocok ya, jadi bisa buang ini ya, lolitanya ya, bisa dibuang. Oke, kita masukin, berarti dapat 4 immortal. Dapat 4 immortal ya. Oke, Karinanya apa namanya, lolitanya bisa dijual. Jadi pengambilan run itu penting juga ya. Ngapain juga kan, kita poinnya udah 100 masih ngambil rock solid kan, mending cari yang lain gitu. Oke, Atlas. Atlasnya mantap, kurang satu lagi ya. Ini kita masukin ruby nih. Ruby ya. Oke, 6 WM. Up level satu lagi biar. Oh, ini udah aktif ya. Sorry. Immortalnya dapat kristal tadi, jadi aktif 4 ya immortalnya. Oke, ini sih lebih parah lagi ya damage-nya ya. 6 WM aktif. Makin kenceng nih lifestyle-nya ini. Oke, Karinanya ya. Benar-benar nggak ada obat nih Karinanya nih. Oke, sekali cocol ini. Oke, Karinanya ngepur ini. Karinanya ngepur, cok. Nggak mau nyerang. Ini Fanny nyusahin banget kamu ya. Udah diem Fanny. Ah, sekali cocol juga lo ah. Nyusahin ini Fanny nih. Oke, ambil ya Harlotnya. Ruby. Rubinya kasih kristal. Vale. Nah, ini nih. Ada Vexana ya, masuk Vexana. Jual Vale 1. Vexana itu lebih sedikit membantu ya. Karena crowd control-nya ngeselin juga ini. Vexana. Lawannya 1-1. Oke. Nggak masalah 1-1. Ini Karina kita udah no counter sih ini. Apalagi 6 WM ini ya. Udah kuat banget sih ini. Jadi nggak tergantung sama Karina seorang ya. Jadi yang lainnya juga bisa gendong ini. Soalnya punya lifestyle semua nih hero-hero weapon masternya ini. Untuk selama ini belum tersentuh guys, masih win streak ini. Leomord, aduh ini harus up level sini ya. Korbanin siapa ini? Ini udah penting semua sih ya. Ini biarin aja ya. Ruby sini ya. Barlot nih buang. Ambil Vexana sih, butuhnya Vexananya sih. Oke, kita coba pakai 6 immortal. Cobain ya, pakai 6 immortal. Apa ini? 1-1 Astro, guys. Level 3 ya. Gak berasa, cok. 1-1 Astro ini hero weapon master ini, bos. Buset. 1-1 Astro level 3 aja. Gak berasa.
kita selalu pilih sisaan ya itemnya, karena posisi kita belum tersentuh. Ini udah masih 100 ya, darahnya masih 100. Oke, masih dapat item yang istimewa ini, Golden Staff. Attack speednya makin mantap ini buat Karina. Oke, oke ya, Karinanya dikasih ya Golden Staff, ganti retribution. Golden Staff ganti retribution. Lalu crot, bolehlah diamanin dulu lalu crot. Mantap ini atlasnya. Lalu crot, oke, level 2 ya lalu crotnya. Lawannya apa ini? Lawannya pakai Prince ya, tapi sekali cocol ya sama Karina ya. Oke, kita nggak bakal kena stun ya. Oke. Aduh, dikit lagi ya, sisa 8 ini poinnya. Oke, lihat line up musuh. Ini bisa jadi yang terberat ini Bus ya. Yang poin 29 itu nih, lawan terberatnya nih. Ini soalnya assassin-nya aktif 6. Pakai itu juga ya. Pakai aspiran juga ini. Cak kangkung gua. Kenapa ya kangkung selalu direndahkan banget ya? Ini bisa up level. Tapi tunggu ya, habis ini aja ya. Up levelnya habis ini aja. Boleh lah ini lawan kangkung ini ya. Ini rintangan pertama ini. Rintangannya kangkung. Kita bisa habisin ini kangkungnya ini. Oke, mantap, sedikit membantu ya back sananya. Oke, nggak masalah, kita turun karir. Tapi untuk lifestyle-nya masih aman ya. Lifestyle-nya masih deres ya Karinanya. Oke, nggak masalah, kita turun karir. Oke, Vexana, mantap ya. Vexana emang membantu sekali ya. Penurun karir pun nggak masalah. Oke, pas banget ya. Pulanglah, kangkung. Wah, kangkungnya belum mandi katanya. Oke, mantap. Ini bisa up level ya. Ini goal kita juga banyak. Oke, poin kita masih 100 ya. Apakah kita akan pecah win streak-nya di sini? Iya. Oke, kita lihat terus, jangan sampai kelewatan ya. Ini Karina kita udah Karina mode Titan paling kuat ini ya. Stack immortalnya udah, kalau bisa 100 juga bisa nyampe 100 ini ya. Oke, dengan bermodalkan hero 1 gol ya. Atlas sama Karina ini yang level 3. Oke, alu cerot. Tetap ya alu cerot ya. Saya masukin alu cerot. Ini kita butuh item penurunan karir nih ya. Kita kasih ke Vexana aja. Oke, Vexana kasih purify. Tuh. Magicnya apa namanya, kristal immortalnya kita kasih ke Alucrot aja. Oke, cukup ya. Nah, kalau kita menang bisa sapu bersih ya. Tapi ini Fanny-nya agak nyusahin sih ini Fanny nih. Layla kena masuk ring. Ini nih Alucrotnya turun karir. Tapi ini yang ngeselin emang Fanny-nya ini ya. Paninya terbang terus. Nama assassin aktif juga ya. Paninya nggak bisa
bisa lepas nih Vaninya. Aduh, sakit cok Vaninya cok. Oke ya, Vaninya sedikit ngeselin ya. Karina yang nggak bisa cok. Aduh. Waduh, instrek kita pecah cok. Elegance is never outdated. Oke, kita masih mencoba lagi dengan line up yang sama ini. Sambil cari hero sini ya. Goal kita udah banyak banget ini. Oke, Benedetta. Wah, Gatot nih ya. Pale bisa ganti. Ini Palenya jual aja. Fanny. Tuh, ada lagi ya. Oke, cukup ya. Cukup dulu. Seperti ini ya. Ini kalau lagi kalah lagi bisa masukin 6 WM sini. Tapi ini kayaknya sih menang ya. Ada Gatot nih, ngaruh juga nih. Gatotnya nih ngeselin ya. Oke. Vexana turunin karirnya. Vexana penurun karir ini. Halu curhatnya ya. Vexana, ayolah Vexana. Mantap. Duh. Turunin karirnya. Jadi level 1. Oke, mantap ya. Pas banget ya. Oke. Akhirnya walaupun kita nggak bisa sapu bersih ya. Jadi seperti itu gameplay Karina Titan ya. Ya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.